Kebohongan ini kalau lo terus-terusan ucapin, bahaya bro. Bisa bikin lo lemah selamanya. Seremnya, kebohongan ini logis banget bro. Lo bakal percaya, dan orang lain juga bakal percaya. Kebohongan ini adalah, gua gak punya waktu. Gua gak punya waktu nih buat olahraga, kerjaan masih numpuk. Gua gak punya waktu buat belajar, capek banget seharian. Gua gak punya waktu cari duit tambahan. Orang rumah gak bisa ditinggal. Kalau lo bener-bener sadar dan mau ngelakuin suatu hal, lo gak akan nunggu waktu bro. Lo pasti akan mengosongkan waktu. Bayangin deh, misal ada orang yang mau kasih lo duit 100 juta. Dengan syarat lo harus nemuin dia langsung di tempat yang agak jauh saat jam kerja lo. Apa yang lo lakuin? Gua yakin, sepenting apapun kerjaan lo, lo bakal cari cara buat bisa keluar dan nemuin orang tadi. Ngerti kan bro? Lo sebenarnya bukan gak punya waktu, tapi gak mau ngelakuinnya. Oke lah, mungkin hari ini lo gak punya waktu, tapi masa besok juga gak punya waktu? Weekend juga masih gak punya waktu, sampai-sampai masih gak dikerjain. Gua kasih cara deh, biar lo berhenti mengucapkan kebohongan ini. Ingat contoh duit 100 juta tadi kan? Lo rela mengosongkan waktu karena lihat manfaat yang bakal lo dapat. Lo lihat duit 100 juta tadi bisa kasih lo banyak kebahagiaan. Nah, coba lihat hal-hal yang selama ini gak lo kerjain karena lo gak punya waktu. Misal olahraga deh. Menurut lo, olahraga manfaatnya sebesar duit 100 juta gak? Jelas lebih besar. Tubuh yang sehat bisa menghindarkan lo dari sakit di masa depan yang biaya perawatannya aja bisa sampai ratusan juta. Belum lagi manfaat lain, kayak punya badan yang bagus atau pikiran jadi lebih jernih. Bedanya, manfaat olahraga, manfaat belajar, manfaat bangun bisnis gak langsung terasa bro. Perlu proses, gak instan kayak lo dikasih langsung duit 100 juta. Tapi bro, ini yang ngebedain cowok legend sama cowok biasa-biasa aja. Cowok biasa akan lebih tergiur dengan kebahagiaan sesaat, kesenangan instan. Cowok legend sadar manfaat jangka panjang. Jadi jangan heran kalau ngeliat cowok biasa-biasa aja lebih seneng malas-malesan, karena ini bikin mereka nyaman saat itu juga. Cowok legend mungkin di awal akan kerja keras, menderita, nahan sakit, tapi di masa depan dia bakal ngerasain rasa nyaman yang ratusan kali lipat lebih besar daripada kenyamanan instan yang dipilih sama cowok biasa-biasa aja. Dan gua yakin, lo punya potensi untuk jadi legend, bro. Semangat.